Halo, assalamualaikum sahabat Mas Dok ngevlog. Kali ini Mas Dok bersama Kenji ada di kota Tamiang Layang. Kita mau bikin video suasana kota Tamiang Layang di saat hari Minggu. Ini hari Minggu ya Dek ya. Hari Minggu pagi kayak apa suasana kota Tamiang Layang ya. Kita start dari Kecamatan Dusun Timur ya, dari arah Ampah Buntok. Dari Ampah Mutok ya. Seperti apa? Ikutin terus. Ini nanti kita mau muter-muter kota Tamiang Layang ya, atau Barito Timur ya. Mungkin nanti kita belok ke arah ke rumah sakit atau dan kita muter di sekitar pasar Tamiang Layang ya. Seperti apa keseruannya? Ikutin terus Mas Dok bersama Kenji. Oke, okay, let's go. Oke. Okay. Let's go. Kita menuju ke arah kota Tamiang alias Barito Timur. What? Ini sepertinya habis hujan lebat pagi tadi Tamiang Layang. Kok kayak gitu deh motornya dek, ada penutup anti hujan. Sip, suasananya cukup sepi ya. Sepi ya dek ya. Sepi dan syahdu. Kalijo tutup kayaknya hari Minggu nih, dan ayam kermes ini cabang yang ada di Keluak. Di Keluak ada yang pindah ke samping Puskis. Ini kita tadi masuk bersama Ken jalan-jalan ke kota Tamiang Layang, melihat situasi kondisi kota Tamiang Layang di hari Minggu pagi seperti apa suasananya. Mudah-mudahan yang merantau yang pernah tinggal di Tamiang Layang terobati dengan video Mas Dok Motovlog. Start dari arah Ampah Buntok ya guys ya. Koramil Tamiang itu tadi balik lagi deh. Nah, ini kita udah mau sampai masuk wilayah perkotaannya ya. Ya, kita masuk ke kota Tamiang. Ya, ini let's go. Teko Lego. Nah, ini ya daerah yang paling ramai di kota Tamiang ini sini. Hotel Anes. Apa deh? Tadi ada Hotel Anes. Banyak sekali tempat pencucian sepeda motor ya di sini nih. Jangan khawatir kotor sepeda ya. Cuci motor. Banyak sekali ya area cuci motor, cuci motor. Di sini.
sebelum pasar Tamiang. Pasar apa namanya? Jati-jati gitu kalau nggak salah. Nanti kita lihat ya. Dek, kok ada anu, Dek? Tuh, gendongan tuh. Itu satu orang aja itu di dalam. Satu orang aja. Udah kayak minta gendong. Iya, ini kita masuk ke pasar Tamiang. Ya, seperti ini ya kondisinya di siang hari ini. Sekarang para penjual gorengannya dipindah ya, dimasukkan, nggak boleh lagi jualan di pinggiran sini, dipindah ke sini, ke seberangnya. Kita coba lihat ke terminalnya ya, kita lihat. Nah, kita lihat di sini ini. Tuh, semua gorengannya pindahnya ke sini ya, guys ya. Kita lihat di seberangnya Masjid Besar Darul Ibadah. Pisang mulung ya? Enggak. Gorengan? Enggak juga. Pentol? Makan soto aja ya? Kita keluar lagi, guys. Sudah bersih ya, jadi gorengan-gorengan nggak ada lagi di depan sini, di depan pasar Tumenggung Jayakarti namanya. Pasar Tumenggung Jayakarti. Oke. Kita lanjut. Pasar ya, simpang pasar dan gereja ya, simpang legendaris paling tua di sini. Lanjut. Kalau pengen melihat suasana di malam hari, silahkan dicek di playlist Mas Dok Motovlog ya. Cari-cari aja, ada ya perjalanan Mas Dok di malam hari di Kota Tamiang. Silahkan ya, biar nggak penasaran gimana suasananya kalau malam hari, klik saja di sana ya. Kita menuju ke arah, belok ke arah rumah sakit. Jalur menuju ke rumah sakit ya, kita lihat ya, sudah ada perluasan dengan penambahan apa ini, paving blok cor, cecor, ada kantin warna-warni ya, ada kafe sudah deh. Jalannya sudah luas deh ini.
arah Rumkit Tamiang Melayang. Sudah cukup luas ini ya. Kita terakhir ke sini jalannya ini belum jadi ya, tambahan cor, jalan cor kiri kanan ini ya, masjid Tamiang Layang ya, masjid apa, rumah sakit kok di rumah. Nah ini kita mau makan soto di sini. Kita muter aja dulu deh, muter aja dulu deh. Kita muter dulu aja. Sudah sangat luas deh. Kita nyari putaran dulu. Ini kalau lurus ke sana tembusnya Hayaping ya. Paku Bitu. Ada perjalanan Mas Dok dari rumah sakit sini sampai ke Hayaping Paku Bitu untuk mencari durian merah. Durian otak udang Paku Bitu ya. Ada, silahkan dicari ya di vlognya Mas Dok, di playlist durian dan motovlog Mas Dok, ada di situ. Silahkan dicek perjalanan sampai ke Kecamatan Paku ya, Hayaping Paku Bitu. Dan bagaimana durian otak udang yang sangat menarik sekali untuk dinikmati. Ya, inilah kita lagi makan di warung makan Jember Jatim, pas di seberang dari rumah sakit Tamiang Layang ya. Mas Dok kalau ke Tamiang Layang mesti makannya di sini ya. Tuh, pas di depan rumah sakit Tamiang Layang bersama Kenkon. Kita mau makan soto dulu. Jangan lupa mampir sini kalau ke Tamiang lah. Kita lanjut setelah makan di depan rumah sakit Tamiang. Kita kembali ke arah kota Kalua. Pendidikan, Dinas Kesehatan, tuh Dinas Lingkungan Hidup. Sini nih kalau sore ramai sih. Ramai. Lapangan sini kalau sore ramai. Taman. SMA 1 SMP 1 Jalan Pramuka ke kiri ini ya. Ada Mas Dok buatkan motovlognya ya, silakan dicek di playlist Mas Dok motovlog. Ada yang lewat Jalan Pramuka tembus sampai di jalan utama. Kita lanjut lurus saja. Yeah.
Black Dog. Aduh, kok jalan-jalan di tengah jalan? Ada anjing, Pak. Tuh, mau kelahi kayaknya tuh deh. Banyak banget. Kalua tercinta, katanya kenyot. Suasana malamnya teras ini bagus ya kalau malam itu sebenarnya sepi dan terang. Sepi dan terang deh. Kelihatan lampaunya gedung Dewan DPR sebelah kanannya, perumahan dinas Dewan daerah sini nih, Polsek Tamiang. Polresnya paling juang sana. Nah, jalan Pramuka tadi tembusnya sini sampai masjid. Tadi ya sahabat Mastok motovlog jalan-jalan Mastok dengan Kenji di kota Tamiang Layang. Bagaimana suasananya kalau siang hari di hari Minggu nih ya, lumayan lengang ya kota Tamiang Layang. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ya. Terima kasih. Salam dari Borneo, biar tahu. Bye-bye, kota Tamiang Layang, dadah, see you.